nilai Rp1.575.000 dibayar tunai. Saya terima kembaliannya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Ya, Dede alhamdulillah saat ini sedang mengandung. Alhamdulillah ya. Like, komen, dan subscribe, terus di share juga ya. Danang DA akhirnya angkat bicara terkait polemik dan pro kontra Lesti Kejora yang nikah siri dan sudah hamil. Berbeda dengan Ati Kodong yang sebelumnya disinyalir menyentil Lesti Kejora karena kehamilannya. Berbeda dengan sahabatnya Danang DA yang terang-terangan ia membela serta memberikan dukungan bikin kicep yang namanya hater Markona tentunya aja. Ya, dalam IG-nya Anang menuliskan, kami masih silaturahmi. Jangan mengira kita tidak bicara atau curhat satu sama lain, tapi bukan berarti kedekatan kita harus diposting-posting. Ada grup WA yang bahkan anak DA-nya cuma saya dan Lesti. Selebihnya isinya adalah orang-orang yang pernah berjasa membuat kita dikenal. Dan di situ kami bersilaturahmi, curhat, dan lain-lain. Lebih lanjut di guys-nya, ia pun kemudian melanjutkan, banyak yang nanya, kak kok nggak diundang ke acara Dedek? Saya positive thinking karena undangan pasti terbatas dan ada kepentingan lain yang harus didahulukan. Jadi saya tidak masalah tidak hadir di rangkaian acara. Namun ternyata Dedek call saya beberapa hari sebelum tanggal 29 Agustus dan saya tanggal 28 juga ada lamaran. Makanya saya izin tidak hadir resepsi, kata Danang menjelaskan. Screen capture tanggal 28 Agustus setelah engagement kita video call dan aku minta maaf karena nggak bisa hadir resepsi tanggal 29 Agustus. Kami berdua tak terlihat memiliki kedekatan padahal apa yang menjadi aktivitas kita saling cerita. Termasuk ketika saya mau lamaran, salah satu orang yang tahu duluan adalah beliaunya, kata Dana lebih lanjut. Tentu hal ini menepis semuanya. Lebih lanjut, Danang juga mengungkapkan, saya justru heran sama netizen yang barbar mengira ini itu, menuduh ini itu. Bisa yang hanya menyebar kebencian, Lesti sudah punya kehidupan dengan keluarga kecilnya. Dia berhak bahagia dan proses yang dia alami dan dia berhak memutuskan apa yang ingin dia jalani. Selama keputusannya bertanggung jawab dengan dirinya dan keluarganya. Tentu hal ini adalah pesan bijak dari Danang kepada kita, terutama Markona yang sok-sok tahu dan ikut campur urusan orang. Terus semangat Dek, biarkan pro kontra ini jadi kisah hidup yang bisa dipetik hikmahnya kelak. Belajar nggak perlu jauh-jauh dengan melihat kehidupan orang. Belajar dari kehidupan kita sendiri dan bagaimana kita berproses dan melakukan introspeksi agar ke depan lebih baik. Mereka tidak mengenalmu jadi wanita. Jadilah wanita hebat dan ibu tangguh kelak untuk anak-anakmu, kata Danang memungkasi. Oh my God! Ini beban terberat. Bagaimana kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.